Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru guys. Kali ini tepat mendekati pukul 00 saat pergantian waktu tahun baru, perpindahan waktu dari 2021 ke 2022 guys. Tidak lupa akan posting mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga harapannya di tahun-tahun baru ini akan segera berakhir pandemi COVID-19, sehingga akan kita bebas menjalani kehidupan seperti sedia kala. Selamat tahun baru guys. Kali ini kita menyaksikan pesta kembang api guys, tepat pukul 00. Ini adalah sekitaran Bekasi. Nah itu adalah daerah Summarecon Mall Bekasi. Kita meriah sekali guys, meskipun di tengah pandemi dan larangan pengetatan kumpul-kumpul yang pemerintah, tetap tahun ini alhamdulillah ramai ini pesta kembang api. Wah, mantap. Kita menyaksikan pertunjukan pesta kembang api guys. Itu daerah Gor Bekasi guys, Stadion Candrabaga, Stadion Patriot Bekasi guys, meriah sekali. Jadi tadi aku sudah muter-muter sekitaran Summarecon Gor Bekasi. Itu udah banyak sekali aparat dari kepolisian yang mengamankan supaya tidak terjadi kumpul-kumpul. Tetap namanya masyarakat, jumlahnya lebih banyak. Mantap. Sekali lagi Wonton Posting mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun ini pandemi COVID-19 segera berakhir dan kehidupan bisa normal kembali, dengan harapan kita bisa menjalani hidup normal seperti sedia kala sebelum COVID-19 melanda dunia guys. Untuk Kota Harapan Indah untuk tahun ini sepertinya ketat sekali. Biasanya pesta kembang api itu sangat ramai di sana. Kali ini agak sepi. Masih mungkin dipusatkan di Bekasi Kota, yaitu di sekitaran Summarecon dan Stadion Patriot Jenderal, Stadion Patriot Kota Bekasi. Thank you.
Jadi cuaca untuk tahun baru kali ini cerah. Ini alhamdulillah sekali, cerah sekali. Bintangnya pun nongol, juga pesta kembang api meriah. Bisa disaksikan. Meskipun di tengah pelarangan pemerintah untuk ngumpul-ngumpul, semoga tahun baru kali ini bisa membawa kebahagiaan buat teman-teman semuanya. Sekali lagi kami ucapkan selamat tahun baru 2022.